Tapi masih ada mangganya. Ada dong. Coba lihat boleh. Coba. Jadi katanya dapat oleh-oleh mangga dari Indramayu, Lur. Coba. Kayak gimana sih? Sal, mana sal mangga gua, sal? Wah, mangganya hilang kali. Ayo cari mangganya di mana? Nih mangga lu, sal. Nih. Coba lihat. Oleh-oleh. Ini Lur, mangga hasil oleh-oleh jadi kayak gini. Dimakan sama besi. Aduh. Ini patah hati dulu, kandas dulu dia. Ya bang, baru ditikung sama temennya. Walah. Berarti sekarang buat pelajaran tuh, kalau punya cewek jangan disebarin di Facebook. Jangan dibawa-bawa nongkrong, jangan. Ntar ditikung sama teman sendiri. Aduh, sakitnya bukan main bang. Ada anak Vespa Extreme lagi nyandar di daerah Subang Utara lho. Ya. Oke, itu anak-anaknya lagi pada ngopi santai di depan pom bensin lho. Langsung saja kita samperin anak-anaknya nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Oke, kita kenalan dulu satu per satu nih. Iya. Ini dengan Mas siapa? Faisal Mas dari Cengkareng. Mas Faisal dari Cengkareng. Ini dari mana Mas Faisal? Balik Mas, dari acara. Acara mana nih? Acara Bali. Acara Bali. Berapa lama itu perjalanan? Ada 3 bulan ya, Pak. Kurang lebih lah. Mantap. Ini sampai bawa Extreme-an? Kagak Mas, yang Extreme-an ini. Oh beda lagi. Iya beda. Ini serombongan, terombongan. Beda. Oh beda. Iya. Kalau kita habis mampir dari Tegal Mas nih ngambil motor dia. Oh iya iya. Oh berarti ketemu sama Mas ini di sini. Iya. Ketemu Mas ini hari. Iya. Sampai berarti bawa apa? Ini. Apa itu? Oh standara. Iya Mas standara. Sama yang ini. Iya itu. Tapi kondisi motor aman semua. Yang ini. Oh. Yang ini mah berantakan. Ini berantakan? Iya. Berantakan apanya? Hatinya. Kakinya? Kakinya sowak atau gimana? Hatinya hancur. Berarti gak jalan dong ini? Di Setut. Di Setut? Iya. Dari? Dari Tegal. Dari Tegal? Iya, mau sampai pulang. Oh dari Tegal di Setut, iya. Didorong gitu? Iya. Nyampe? Pulang. Nyampe pulang Tangerang? Iya. Yang dorong siapa? Oke, ntar kita lanjut lagi ngobrolnya, ya, tapi kita ke samping dulu. Ini Mas siapa nih? Arya, Mas. Mas Arya dari Tangerang. Dari Tangerang juga. Ya. Berarti kalau Mas Faisal sama Mas Arya satu Badang daerah, kerombongan. Tetangga. Tetangga. Tetanggaan lah. Tetangga. Ya. Ini dari kecil berarti teman dari kecil. Tidak, Bang. SMP. SMP ada kelas. Ada kelas. Ini ngomong-ngomong, ngomong-ngomong sesama tetangga sering berantem nggak nih? Jangan. Biasanya kayak orang-orang kampung itu kan sama tetangga saling gini. Ya, itu mah beda sama marempong gitu. Kalau ini mah enggak ya? Enggak. Ini mah damai-damai aja ya? Iya. Mas, ini sama juga dari Bali, Bang? Iya, barengan. Ini sapinya siapa nih? Apis, Om. Siapa? Apis. Apis, iya. Dari Cengkareng juga? Cengkareng, pojok Jakarta Barat. Satu kampung sama ini? Iya, sama Bang. Ini Mas Apis. Apis ya tadi namanya? Iya. Ini sampean bener ini nojek Vespa ini? Iya, dari Tegal sampai Tegal, nyampe pulang. Rencana mau nyampe pulang? Iya. Ngejar-acara juga. Ngejar-acara. Mau lamaran. Iya. Oh, mau lamaran. Iya, mau lamaran. Mantap. Demang mau lamaran nih. Aduh. Ini kakinya gimana? Suka? Iya. Pokoknya ada lah buat turut, Mas. Berarti pulang-pulang ini mah harus siap-siap diurut ini. Diurut ya pulang-pulang, Bang. Soalnya ini dari Tegal loh, dari Tegal sampai Tangerang. Vespanya ditojer ini. Lumayan. Mantap ini. Sampai pasti. Sampai lah, Alhamdulillah. Tapi namanya teman ya, kita harus saling membantu ya, Mas. Iya, kuat dilakoni lah, kuat ditinggal ngopi. Asik. Tapi ini motor siapa? Motor saya. Motor ini. Hei, sini.
Betul, data gitu. Oke. Ini masnya siapa nih? Gili Mas. Siapa? Gili. Dari Cirebon. Dari Cirebon. Oh, berarti sampean beda sendiri ya, Mas? Iya, beda sendiri. Kalau sampean ini bawa ekstrim, Mas? Iya, bawa sespan. Tapi ketemu di sini? Iya, ketemu di sini. Sama siapa jalannya? Jalan berdua sama teman, ada lagi ngeces. Nah, temannya kemana? Temannya lagi ngeces. Boleh, di dalam, iya. Pada sampean ditinggal sendirian? Iya. Lagi ngeces HP dia. Oke, kita lagi ngopi-ngopi santai di sini loh, bareng anak-anak Vespa dari Tangerang. Ngopi sampai sukses. Kalau kata Pepe mah sampai asam lambung. Oke, kita kembali lagi tadi ke pembahasan ya, Mas apa Mas Kemang tadi? Ya, habis. Itu motor rusaknya kenapa? Ya, itu Bang, truk khasnya melintir. Itu waktu jalan dari Tangerang aman. Ya, jalan dari Tangerang ini bertiga. Oh, ini bertiga? Iya. Motor ini mah udah ditinggal. Udah 3 bulan yang lalu ditinggal di Tegal. Tinggal di mana? Di Tegal. Oh, di Tegal. Berarti ini sekalian pulang, sekalian dibawa sebelumnya balik gitu. Kan saya jalan sendiri dari Jogja sendiri. Sendirian? Iya, travel di Tegal, ditinggal. Oh, ditinggal di Tipin gitu. Iya. Baru diambil ini. Iya, berarti sekarang. Sekalian mumpung lewat kan. Waktunya ini pengambilan motor gitu ya. Iya, mumpung lewat. Bang, ngopi bang sama anak komplek. Tapi luar biasa ini, solidaritasnya memang sangat-sangat tinggi sekali anak Vespa ini lho. Iya bang, harus itu mau bang. Ini soalnya kalau nyari musuh mah gampang bang. Iya. Tinggal ngatain orang doang baru jadi musuh. Aduh ya. Kalau cari temen juga gampang kayaknya, Pak. Iya. Yang susah itu cari cinta kali ya. Ini patah hati dulu, kandas dulu dia. Ya, Bang, baru ditikung sama temennya. Walah. Berarti sekarang buat pelajaran tuh kalau buat kalau punya cewek jangan disebarin di Facebook. Jangan dibawa-bawa nongkrong, jangan. Ntar ditikung sama teman sendiri. Aduh, sakitnya bukan main, Bang. Iya. Ah, enggak dipakai tali aja, Bang. Enggak bang, ini bodinya udah ituan teropos. Oh ini teropos. Iya. Ngeri patah. Takut patah gitu iya. Ya. Jadi mendingan ditojer aja. Kalau patah gitu. Udah ribu bang. Tapi ini tojer ganti-gantian kan? Enggak sampean sendiri. Satu kota gantian. Iya. Oh ini ada temannya nih. Ada. Wah ini mah udah ketemu lagi. Kemarin ya iya. Ada sehat mas. Alhamdulillah sehat mas. Iya. Dari mana? Terus baca siapa mas belakang? Oh dari kopi mas? Iya, kopi. Nanti belakang ketemu lagi kopi, pen? iya kopi dulu mas. Ini pes siapa nih yang biru? Ini punyanya ini Mas Demang. Ini iya emang gak? Demang Demang Mas Demang. Ya Demang kan namanya? Iya Demang. Demang kan itu namanya Apis, panggilnya Demang. Ya keren Demang daripada Apis juga gitu. Nah panggilnya pencot nih. Ini Jian. Nonton kayak Jiannya. Ini yang dibawa apa aja bang? Iya bang. Yang dibawa apa aja ini? Yang dibawa ini oli. Perlengkapan lah pakaian. Ada mangga oleh-oleh dari Indramayu. Oh dapat oleh-oleh mangga, coba lihat mangganya kayak gimana. Apanya bang? Mangganya lihat kayak gimana. Spill mangganya gak? Jangan bang, udah dirangut. Spill mangganya dong. Boleh spill mangganya gak katanya? Gak kuat bang. Tapi masih ada mangganya? Spill mangganya dong. Coba lihat boleh. Coba. Jadi katanya dapat oleh-oleh mangga dari Indramayu lur. Coba. Kayak gimana sih? Sal mana sal mangga gua sal? Wah mangganya hilang kali. Ayo cari mangganya di mana? Nih mangga lu sal. Nih. Coba lihat. Oleh-oleh. Ini lur mangga hasil oleh-oleh. Jadi kayak gini. Dimakan sama besi. Keras. Ini tinggal satu mangganya. Iya, habis nih sama dia doyan. Nyarin karung. Parah. Siang-siang buat kerja enak. Jadi ini buat kerja kali ya. Iya. Enak ini. Biar anak ya jadi don. Anak-anak kita nanti. Jadi apa? Ramen.